Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman semuanya. Kembali saya menyapa teman-teman semuanya untuk membahas tentang SKM Passing. Masih ingat kan teman-teman semua? Pada tahun 2020, pihak Kemenak mengatakan bahwa SKM Passing paling telat akan dikeluarkan pada tahun 2021. Verifikasi dan validasi data katanya sudah dilaksanakan, sudah selesai dilaksanakan. Namun apakah penyebabnya sehingga sampai saat ini SKM Passing yang dijanjikan belum juga dikeluarkan? Mari kita ingat kembali perjalanan panjang kita dalam menunggu SKM Passing. Satu demi satu, saya akan membahasnya hanya untuk Anda. Tetap di sini ya. Di awal tahun 2022, Menak Yakut Holil Kumas mengatakan di sidang dengan Komisi 8 bahwa SKM Passing belum dikeluarkan pada tahun 2021 disebabkan belum ada di DIPA Kemenak tahun 2021 dana untuk impasing baru. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 2021 pihak Kemenak sudah mengajukan tambahan anggaran untuk di DIPA Kemenak tahun 2022. Namun hingga saat ini jawabannya masih juga belum pasti. Pada tanggal 2 Juni tahun 2022, Menak Yakut Holil Kumas mengumumkan kembali bahwa pagu indikatif Kemenak tahun 2023 naik sampai 2 T lebih. Nah, saya berasumsi kembali, apakah SKM Passing akan segera dikeluarkan dan akan dibayarkan pada tahun 2023? 2 bulan sudah, namun belum juga ada jawaban yang pasti ya sob. Nah, baru-baru ini pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 ada ulasan di laman Kemenak Go.id tentang pernyataan Sekjen Kemendagri yang mengatakan bahwa APBD tahun 2023 akan alokasikan anggaran pendidikan agama dan keagamaan. Nah, saya lalu membayangkan tiga hal teman-teman. Satu, apakah akan diangkat P3K di Kemenak yang dibiayai dari APBD? Yang kedua, apakah Bupati akan memberikan SK Honda kepada para guru yang mengabdi di Kemenak? Yang ketiga, apakah alokasi anggaran APBD 2023 akan diberikan berupa dana BOS? Belum ada jawaban yang pasti ya teman-teman. Mungkin kesabaran kita butuh diuji lagi. Mari kita lihat ulasan ini.
Dan yang paling membuat saya dakdikduk adalah pada hari Senin 5 September 2022, Menak Yakut Holil Kumas dan DPR Komisi 8 mengadakan rapat kerja membahas pagu anggaran Kemenak tahun 2023. Pagu anggaran Kemenak tahun 2023 mengalami peningkatan, ujar Ketua Komisi 8 Ashabul Kahfi saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi 8 dengan Menak Yakut Holil Kumas pada Senin 5 September 2022. Pada kesempatan ini, Menak Yakut Holil Kumas menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemenak akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan, di mana nilainya adalah untuk fungsi agama 15,85% dan fungsi pendidikan senilai 84,15% dari anggaran Kemenak. Kesimpulan penting lainnya adalah DPR mendorong Kemenak untuk melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk merumuskan kebijakan agar bantuan layanan pendidikan agama dan keagamaan lainnya dari APBD bersifat mandatori. Dari uraian tadi, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa akan ada penyelesaian yang baik dari persoalan panjang penantian SK Impasing. Apakah SK Impasing atau P3KK yang akan kita dapatkan? Tentunya itu demi kebaikan kita dan akan selalu kita syukuri. Semoga SK Impasing yang dijanjikan tidak hanya menjadi mimpi belaka. Dan semoga kita bisa menjadi insan-insan yang bisa meyakini bahwa semua akan indah pada waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.